بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد كتاب الحكم حكمة 43 ك... قال الإمام ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بإسراره وبركاته في الدارين آمين la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu di sini sohbah ay sohbatu berarti artinya berguru jangan engkau berguru kepada orang yang tidak membangkitkan engkau haluhu keadaan dia. Yunhidu nahdha. nahdhatul ulama itu kan kebangkitan ulama. Yunhiduka membangkitkan engkau. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Dan tidak menjadi dalil untuk engkau menuju Allah makaluhu ucapan syekh tadi. Jadi ada dua pembahasan di sini. Satu tentang halus syekh, syekh al mursyid ini maksudnya. Dua makaluh syekh. Dan di sini pakai kata suhbah. Jadi kalau kita belajarnya nahu sorof tidak terlalu masalah kalau syekhnya tidak arif billah kalau kita belajarnya fikih nggak masalah juga hanya umpama uh, umpama sifagi itu tidak arif billah tapi dia amil bi kalau dia alim lisan bahaya juga bisa gampangkan syariat nanti nah, pembahasan di sini untuk orang yang belajar ilmu suluk ilmu tariqah ilmu perjalanan menuju Allah. Nah, ini beda-bedanya. Mustahil ada syekh yang dia tidak wasil bisa menerangkan dengan sempurna garis bawahi kata-kata saya sempurna tentang suluk ilallah kalau cerita membaca bisa tapi sempurna nggak eh, mungkin sebab banyak sekali di ilmu perjalanan menuju Allah itu penjelasan penjelasan yang tidak bisa dipahami oleh orang, kecuali dia mengalami sendiri. Oh, itu banyak. Kita banyak sekali akan mengerti maksud saya. Ini orang yang sudah uh, mulai suluk, mulai mengamalkan torikah yang sudah masuk fase bida, yaitu suluk sudah mulai sudah ada uh, keinginan kuat untuk sampai kepada Allah tabah min jami' dzunubi dia sudah tobat itu paham omongan saya ini karena itu teori tidak banyak di suluk itu enggak banyak ya contoh kecil ya hilangkan sifat sombong kan singkat itu al-kibru satu penyakit Wah cuma pengobatannya kan taab ini wah taab kemudian menafikan selain Allah teorinya kan gampang uh, utruk masih Allah tinggalkan selain Allah gampang kalau ngomong pengamalannya kan tak malah kalau kata saya ya mustahil seorang murid belajar tariqah dari syekh yang hanya wasif. Sudah pernah saya bahas ya, karena ada dua, ada dua itu, ada wasif, ada arif. Kalau wasif, orang yang bisa cerita tentang suluk. Kalau arif, orang yang mengamalkan suluk dan sampai berhasil. Bedanya wasif dengan arif. Jadi kalau saya punya pendapat, mustahil seseorang bisa mewusulkan orang lain kalau dia sendiri belum usul. Sebab akan banyak kaul-kaul, fasal-fasal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Harus dialami sendiri oleh si guru kemudian ditularkan ke muridnya, diterangkan ke muridnya. Itu banyak itu. Syekh al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bila begitu kalau Guru kitab beliau Satu Tidak ada dua Ini cuma ayahnya saja Syekh al-Imam Al-Habib Abdul Qadir uh, Tarbiyah beliau satu itu Mamul Habr saja Sampai berhasil itu unik agak agak unik satu imam itu jadi belajar nahu soro fiqi hadis tahu kulo min abu dari abahnya semua unik unik khodat tarigah ya min abu naim kemudian dibawa oleh Imam al juga mengambil dari habib abu bakar uh, selain mengambil tarigah, yang pasti sih habib abu bakar syekhul fatah syekhul fatahnya Sudah Imam Al Hafidh, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakir. Wa akhada aydan anil Habib Alwi bin Muka mukatabatan, pakai mukatabah kan enggak pernah ketemu langsung ya. Terus ada lagi Habib Alwi bin Fakir Sumanab dan lain-lain sudah pernah saya terangkan itu kan macam-macamnya guru sebel imam tapi yang Yurabi ya abahnya saja itu dari mulai bawah ila an wasal Waktu Buya Yahya Bandung, Syekhuna itu lagi ziarah wali songo sama rombongan mampir ke Darul Hadis. Waktu itu ditemui di Amben Amben Darul Hadis itu. Sama rombongannya suatu imam Al Habib Abdza waktu itu bareng juga rombongan dari Tegal Rombongan dari Tegal ini dipimpin Syafiq Al-Haddad itu. Habib Ali. Habib Ali Al-Haddad. Rahimahullah. Sudah meninggal juga. Syekh Nawawi Yahya Rahimahullah. Sudah meninggal juga. Saudari Manipalajur Rahimahullah. Rahmatul Abral. Al-Mugharabin wa-Nafani. وإياكم ومن سمع هذا الكلام من بركاتهم وأسرارهم في الدارين آمين. ها وقت itu Saudara Imam kan tahu Buya Mursyid dari Gaga Diri yang Syabandia. Dia makanya cerita tentang ini uh, suhbahnya Saudara Imam dengan abahnya. Jadi Aumahuwa makna saya riwayatkan Saudari Imam bilang ke ya, mukhotobahnya ke, ke Buya ya ya ini, ayah saya itu setiap ada tamu, siapapun tamu itu, mau ulama, bukan habaib, mau habaib, dilihat oleh Imamul Habbur mengajak ngomong saudara Imam, kelihatan saja Imamul Habbur itu, begitu tamu ini pulang pasti dipanggil. Bicara apa tadi tamu itu? Nerangkan apa? Bicara apa? Ini, ini, perhatikan ini. Ada kalam amr dunia apa tidak? Saya ulangi yang ditanyakan. Ada kalam amr dunia apa tidak? Tentang masalah dunia apa tidak? Itu kata suatu imam betul-betul diteliti oleh Imamul Habar. Jangan sampai hatinya anaknya ini kemasukan. Apalagi renungan mendengar tentang dunia. Ini kan susah ini. Sedangkan hubud uh, dunia rasu kulli Dan salah satu hijab sebagaimana sering saya bahas. Uh, Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Di Imam Al memang Al-Habib Abdul Gadir ini terkenal. Baina akranihi wa man arafahu min ahli zamanihi. Jika dhukira dunia di majlisnya majlisih ya nasl. Itu terkenal riwayat itu. Jadi kalau Imam Al-Habar duduk di satu majlis. Sama Habaib. Yang seumuran gitu. Kalau pembahasannya tentang masalah dunia. Pasti orang melirik beliau sudah tidur. Ngantuk gitu. Betul-betul nunduk. -betul kalau sudah berubah pembahasan tentang akhirah, yanhab. Tadi pakai bahasa itu yunhilu Uh, bangun. Nimbrung sudah kala. Dan ini yang ingin diwariskan oleh Adimam Al Imam Al Habib Al Qutb Al Habib Abdul Gadir kepada anaknya. Syekh Al Imam Al Habib Abdullah itu dijaga betul. Itu saya lihat mukanya Buya Yahya waktu itu senyum kayak menemukan pembahasan apa gitu. pas dengar hati-hatinya Imamul Haber e, menjaga anaknya jangan sampai kedengaran bahas dunia apalagi berpikir itu betul, betul dijaga ini golep ini susah ini kemasukan dunia sudah suluknya berhenti kalau bisa jalan ibarat mobil mogok di starter nggak bisa sudah ini hijab ini pantangan ya. Ini saya bahas ini jangan disangka saya sudah mengamalkan enggak ini mak. Ana asifu lakum. Saya kelasnya kelas wasif, cerita saja. Wal amal saya ya berusaha mengamalkan, Anda yang mendengar juga harus berusaha syai'an fa syai'an. Tapi itu terjadi itu. Al Imam Al Habbar Al Kutub Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fagih yahmi ibnahu. menjaga betul anaknya dan muridnya yang memang dicetak untuk menjadi pewarisnya dalam tarekat adawiyah. Jangan sampai mendengar pembahasan tentang dunia apalagi sampai berpikir. Sebab beliau tahu hijab ini. hawa nafsu syaitan dunia. Dan itu yang uh, membuat Syekh Abu Yahya itu saya lihat muka beliau waktu itu uh, seneng gitu kayak orang nemu riwayat apa gitu. Babuya sendiri begitu hatinya, mursyid. Mursyid dari gaga dari ya sama tahu betul ini. Masalah dunia ini gawat ini. Kalau untuk salikin. Untuk orang-orang yang serius suluk fitoriga. Adapun yang mendengar pembahasan saya ini orang yang memang ahlu dunia, gila dunia, cita-citanya dunia, bangun tidur ingatnya dunia, kemudian masang alarm juga untuk kerja dunia esok hari, ya tidak akan tertarik dengan pembahasan ini. Hadal bahat liman arad Allah, liman arad al akhirah, wasaalah sa'yah. Orang yang betul-betul ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus bisa melewati empat hijab hawa nafsu syaitan dunia. Dunia ada, masya Allah. Allahu Akbar. Uh, kalau saya tidak salah sudah pernah saya bahas ya tentang hubud dunia ya. Cari saja di waris itu. Memang hubud dunia kan kelasnya juga beda-beda kan. Sudah pernah saya terangkan itu. Kelas yang paling rendah siapa-siapa yang menikmati dunia dalam ukuran-ukuran yang jawaz fisyara untuk kelas mubtadiin ya sudah bagus. Artinya dia tidak berzina, dia nikah, dia makan yang halal. Apalagi bisa dia menghilangkan makanan yang uh, makruh. Naik lagi menghilangkan makanan yang syubah ini juga sudah lumayan. Walakin yang saya maksud dari riwayat tadi itu, Maulana al Imam Al-Habar Al-Gutub Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Fagih itu menjaga usaha Imam dari hubbud dunia mutlagan. Sebab uh, ini akan dicetak menjadi pewaris. Fituriga Al-Ba'alawi. Atau yang lebih dikenal dengan Turiga Al-Zahiyah. Tadi ada kata-kata. yunhiduka haluhu. Memang kalau guru itu arif billah. Itu. Iza ru'iyah Allah. Kalau murid memandang mukanya dia akan ingat kepada Allah. Ada juga idza ru'ya kalau guru ini dilihat oleh muridnya bangkit semangatnya untuk ibadah. Ada yang begitu modelnya. Ada yang idza ru'ya bangkit semangatnya untuk puasa. Tuh Para syuyuh yang ahli riyaah, saya mengalami itu. Beberapa guru saya itu, yang kalau saya lihat itu oh bangkit semangat saya ingin tirakatnya ingin nambah, ingin puasa yang lebih tinggi lagi. Itu maksudnya Yunhidukahalul. Nah ini nggak ada kitabnya ini, ini yang saya maksud di antaranya itu. Apakah ada? Babun caranya membangkitkan semangat puasa caranya saat kita melihat guru itu kita harus begini begini matanya yang satu ke atas satu ke bawah satu ke kanan satu ke kiri enggak ada itu min babil adwaq kita tahu itu ya harus ngalami sendiri ada syekh ida ru'ya Kalau dia dilihat, bangkit semangat kita dalam salawat ala Nabi. Macam-macam. Itu tergantung masyrobnya si syekh fi sulukihi wa futuhihi. Beda-beda itu. Tidak sama dan tidak bisa dibikin-bikin. Tidak bisa dibikin-bikin. Tidak bisa. Allah. Ada syekh yang idharu iya, kalau dilihat muridnya pingin jihad ada ada lagi syekh yang kalau muridnya ngelihat dia dia pingin mati syahid macam-macam tergantung masyrobnya beliau-beliau itu dan ini semua diringkas oleh Sayyidi bin Atta'illah di dalam kata-kata beliau tadi yunhiduka haluhu cari syekh yang kalau kamu melihat beliau itu bangkit semangat kita. Hal di situ maksudnya hal ruhani. Nah, hal ruhani ini beda-beda tergantung uh, beliau dan suluk beliau juga tergantung futuh beliau. Saya tidak menemukan uh, satu syekh sama. Beda saya uh, kalau melihat Syekhun Abu Yahya ada lagi itu wali satu lagi itu di Cirebon dulu itu. syekh uh, Syekhun Kiai Kostolani itu beda lagi. Itu kan puluhan tahun. Saya enggak tahu sampai puluhan berapa. Yang jelas bertahun-tahun. Saya kira masuk puluhan. Beliau diuji oleh sakit di kamar. Itu melihat beliau. Kostolani dengan melihat Buya Yahya. Yunhidu haluhunya beda. Padahal ini masyarakatnya sama. Sama-sama Gadiriyah dan Syabandiyah. Beda lagi kita lihat. Syekhun al-imam al-Habib Abdullah. Beda. Lihat mukanya Syekh Muhammad Maliki. Beda lagi. Padahal sama-sama ahli hadis ini. Uh, pokoknya cari syekh dan yang saya sebut nama-nama beliau tadi itu uh, masyaih yang pas dan kumal memang layak menjadi mursyid di dalam terigah masing-masing. Boleh dicoba dirasakan kalau anda bertemu uh, syuyuhul arifun Datang bama dari Madinah, al Habibul al Alamah, al Billah Zain bin Sumayat rasakan kalau melihat beliau tidak datang lagi siapa, itu pasti beda. Ah, mereka punya kesamaan Yunhiduka Haluhu. Ada Gus Syekh Ibnu Taibillah. Yunhiduka Haluhu, membangkitkan hal si Syekh tadi untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin, mungkin ini pendapat saya ini. Yunhiduka halul syadul imam, kada wa kada. Kalau kita lihat. Yunhiduka halul imam al-habra al-gutub al, al abdul Qadir, kada wa kada. Bila kita memandang beliau. Nah, nahbah ini, nahbah kalau kita lihat syekh fulan, nahbah kalau kita lihat fulan-fulan ini. Ini semua jadi satu hidza raita an nabiy Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ziyadah. Ini semua dikumpulkan jadi satu ya. Jadi satu ditaruh di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raitahu sallallahu alaihi wasallam. Ini paling status ini. Wa ziyadah tambahannya enggak kehitung lagi. Wong eh uh, nahbah hati kita kalau melihat 124 ribu nabi itu rasanya kayak apa? Lihat Nabi Adam rasanya begini, lihat Nabi Nuh begini, Nabi ini begini kan beda-beda itu. Lihat Nabi Khadir begini, Nabi Ibrahim begini. Ini semua dikumpulkan jadi satu. Raita wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangkit nahbah yang luar biasa di hati kamu. Ada lagi yang lebih dari itu. Ini nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكلهم من رسول الله مُبْتَمِسٌ قُرْفًا من البحر او رشفا من الديم ما من راى وجهك يسعد وَلَوْ بغنى ضلالي قال كي هذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تا اكن بروب شقاوة كبادا سعادة داري شقي من جدي سعيد Mudah-mudahan ana wa dzurriyyati wa talamidi wa ahbabi wa man sami'a diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala sering bermimpi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di pungkasan akhir umur kita kita walau maratan meskipun satu kali fil umri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Jadi tahu yang saya omongkan ini seperti apa rasanya. Makanya penting baca hikam itu penting, wa kunna belum bisa ngamalkan ya. Jadi tahu kan ada yang yunhiduka haluhu. Ini belum ngomong loh. Belum Wala yadulluka ala Allahi magaluhu itu beda lagi. Ini saya baru uh, membahas yunhiduka haluhu. Uh, penting mana yunhiduka haluhu dengan yadulluka ala Allahi makaluhu. Penting mana? Tergantung belajarnya. Kalau belajarnya nahu, penting makal. Fiqh penting makal. Hadis, isnad, tafsir, dan lain-lain itu lebih penting makal. Tapi kalau tariqah lebih penting ru'ya, ijtima, ah, suhbah. melihat sampai merasakan hal dari sisi ini aham lebih penting bab urusannya uh, urusan ruhani makanya kan sering kita dengar ada syekh kalau kedatangan muridnya diem, diem murid diem bentar atau pulang udah salaman udah pulang lagi banyak yang begitu itu Allah nggak bisa diceritakan nggak bisa diceritakan lihat aja lihat gurunya sebentar udah terasa itu nanti ada yang masuk ke hatinya setan-setan udah hilang keinginan-keinginan maksiat hilang hawa nafsunya hilang wah susah diceritakan lihat ya syekh yang arif bila ya bentar ya. udah pulang udah berapa ya. itu ada ini yang saya ceritakan dari murid kepada syekh itu juga terjadi ba'da wafatihi setelah meninggalnya si guru, boleh dicoba. In kunta min ahli Kalau Anda berziarah ke mursyid Anda, ke sheikh Anda, tidak akan lenyap. Yunhidu haluhu Yang dulu ketika hidupnya beliau itu Anda rasakan. Ba'dan tigalihi la rahmatillahilrafiqil a'la Zursa gabrahu. Ini pakai garis bawahi kata-kata saya. In kunta min ahli ya. Kalau anda sudah bisa menjadi ahli roda yang benar, tetap akan anda dapati ketika anda berziarah ke kuburan-kuburan para syekh dan tidak akan memahami omongan saya ini orang yang hanya bisa cerita-cerita. Oh nggak bisa itu tidak masuk akal. Ah, lihat tanah, lihat batu bisa berubah ya repot-repot. Eh repot. Ya, bisa jawab itu. itu enggak bisa didebat itu urusan dzauqiyah. Ada ilmu aladzwaq. Makanya saya katakan in kunta min ahlihi. Kalau Anda betul-betul orang yang ahli suluk, ahli iradah, ahli thariqah yang memang sudah dibeat, thorigonya juga sudah jelas, sudah muttasil kepada gurunya. Lanjut. Itu tadi pembahasan tentang yunhidu kahalu. Wala yadulluka ala Allahi Jangan sampai belajar dengan syekh yang ucapan dia tidak menjadi dalil anda suluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini, kalau buat kita sih sudah jelas ya. Tariqah-tariqah yang mu'tabarah, adawiyah, gadiriyah, naqsyabandiyah. Tijaniyah, kemudian Idrisiyah dan lain-lain itu tidak diragukan lagi ya duluna Allahi magaluhu hanya jangan suka pindah-pindah uh, syekh jangan suka pindah-pindah toriga itu kata harus saya nggak salah ingat yang kalam Syaikh Abdurrahman bin Abdullah bin Fugid atau ghairuhu. Orang yang suka berpindah dari syekh ke syekh yang lain Bimakna pindah teriga ya Itu tidak bolehnya dari segi apa Dari segi seperti orang punya penyakit kronis Ditangani satu dokter Diberi obat belum sembuh sudah pindah ke dokter lain Diberi obat lagi belum sembuh pindah ke dokter lain Akhirnya dia mati. Penyakitnya tidak hilang. Matinya karena keracunan obat. Itu saja dari sisi itu. Wama ziyadatu syekh. Bima'na syekhul ijazah. Kemudian syekhut tabarruk. Saya dengar sendiri langsung dulu dari Ustadzul Imam. Mau seribu boleh. Malah di majlis yang beliau ngomong mau satu juta boleh syekh tazarrub syekh al-ijazah hada ya mungkin tapi syekh at-tariqa syekh as-suluk syekh at al murabi itu katabi bin hadhik seperti dokter yang tabib mahir dokter yang pandai yang memberi obat itu sudah pas kita ganti obat lain lo malah repot tidak akan menemukan syifa malah bisa keracunan obat wa ya bakhtana, kita beruntung itasolna watsna wa ru'aina kalau yang tidak ketemu langsung dulu wa ru'a man imam Al-Hafidz Al-Musnid al Kutub Al-Habaib Nadhaban al al Kalau buat saya, saya juga berdoaid. Syekhana Abu Yahya Ru'aid. Uh, Syekhana Abu Salani ini wujuh Ahlullah yang tidak ada dunia. Fi wujuhim. Wa Ru'aid bihamdillah. Meskipun saya enggak bondok. Tapi sahab beberapa kali. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Al-Habib Umar bin Hafidh. Wa... Wow. Al-Habib Al-Imam Al-Gutub Abdul Gadir bin Ahmad Al-Segah Meskipun saya enggak sampai baca kitab itu beberapa kali Walhamdulillah wa syukrulillah. Itu muka-muka yang isinya nya Anwar Rabbaniya Anwar Nabawiya Yang itu kepada Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sulit kalau sekarang kita mencari muka-muka seperti masih ada masih ada yang masyhur yang masih ada yang mastur apalagi banyak kalau mastur sih muka-muka kayak uh, yang mursyid-mursyid ini ya ada Habib ada al Alama Umar bin Hafid Habib bin al Alama Zain bin Sumait itu masuk wujud yang penuh dengan anwar rabbaniyah anwar

المحبين لأهل الطريق والأعلبية لهم لانس موانع في بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونحصل بركات إن شاء الله يوم التروية ويوم عرفة وليلة العيد ويوم العيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين